subhanallah, masya Allah. Tu, melengok tu, comel sungguh kawasan tu. Lo, oh, pasti mari eh. Gini tau, kita pasang kemoh depan tu. Situ tak ada orang tau. Tepat, oh, tepat teduh molek situ. Oh, molek lah. Wati kan tau. Kau anam lah. Jom, di sana. Sini. Sini lah, pasal. Lo, pasang sini lah. Eh, boleh tak? Biar aku tolong kamu buat. Tak apa, aku seorang. Ni, jangan buat gitu, payah gitu. Benda pulak mu, kat tangan ni. Tak, aku nak tolong mu. Jom lah, jom lah. Jom benda. Loh, kita rekod sikit. Lama aku buat kerja gini. Eh, Allah, tak apa. Kita peluk apa tu. Mana dia? Peluk mana? Ustaz aku lah, ustaz aku. Tak apa, ustaz aku. Lama aku. Mu kira mu punya ustaz, ya? Mudah kira bumi hok berpijak ni bumi siapa? Siapa dia pula? Oh. Siapa dia pula kan? Dah awak berdia. Ikut mana saya lah, insta saya. Saya peluk pun kalau benda tu dosa, dosa tu dosa saya. Dengan Allah, bukan dosa awak tanggung dosa saya. Kalau mati saya esok, kubur awak, kubur awak. Ah, kubur saya, kubur saya. Kenapa awak sibuk cara orang nak? Oh, sedap lah main kubur suku-suku gitu. Dan kalau mati esok-esok orang-orang ahli maksiat apa semua, mandi diri, kapang diri, sembahyang diri. Ya? Golek diri dalam kubur. Ha? Tak sah kita menyusahkan orang surai, orang masjid dengan Tok Imam, Tok Bilal apa semua. Ini adalah percakapan orang jahil. Yang hari ini kita tengok ramai orang-orang yang seperti ini, yang dimulakan dengan arti-arti hok jahil-jahil, cakap gini, habis, peminat-peminat dia habis. Kubur suku-suku, kubur suku-suku. Boleh kubur suku-suku? Bila kita mati esok-esok, jangan telefon orang surai, jangan telefon orang masjid. Mandi diri, kapang sendiri, talking sendiri, terjun dalam kubur sendiri. Tak ada masalah. Masalahnya saya buat dosa, dosa saya lah. Dosa baik dengan awak, wong. Betul dosa awak. Tapi sekarang ni kita tumpang bumi Allah Ta'ala. Hadza ardun milkun lillah. Bumi yang kita pijak ni, bumi Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat ikut-ikut suka kita. Dah kata kubur suku-suku. Golek diri dalam kubur ni rohok. Nyusah ke orang kapung, nyusah ke orang masjid, orang surah. Kena pikul pulak mayat berat menanam perut bucik. Nah, dengan berat apa semua, kamu nyusahkan orang ramah. Jadi jangan guna perkataan kubur suku-suku gitu. Ini perkataan orang-orang jahil. Tak mengaji agama. Lepas tu kita mengaji agama. Tak kira berjubah ke, pakai kek ke, seluar pendek ke. Mari kita pakai mengaji ramah-ramah. Biar kita celak ilmu agama. Nampak? Pasal macam saya sebut tadi lah. Bukan kita hidup sama, seterusnya kita mati lah. Mayat pun jatang sama jatang. Tina sama tina. Natang beruk dah buat gitu. Kadang jumpa. Beruk dengan jatang sama jatang, tina sama tina. Duk main gahar bila pokoknya. Tak ada, mana ada. Manusia ni berat pada natang beruk ni. Duk main lesbian lah, liwak lah, apalah. Ambil lah pengajaran daripada kisah Nabi Lut. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita apa semua. Allah pelikutkan bumi. Acul bo. Sampai hari ni kita boleh tengok kesan daripada Allah laknat kaum Nabi Lut. Sampai jadi hari ni kita tengok laut mati. Tu kesan dia. Ambillah pengajaran. Janganlah kita duk ikut nafsu kita, nak seronok kita. Lama mana sangat kita seronok? Ada 2-3 minit. Tapi sengsara hari akhirat ribuan tahun. Saya bukan nak marah. Tapi saya sayang umat Islam. Kena malik ibu bapa hari ni tak tegar anak-anak buat maksiat, buat kemukaran. Lepas tu ulama-ulama tolong tegar. Neh, pasal dosa-dosa liwat apa semua ni dosa besar. Hukuman dalam Islam kena bunuh. Sepakat ulama-ulama. Cuma cara bunuh tu khilaf. Terjun daripada bangunan, ditolak daripada bangunan yang tinggi. Dihepak daripada batu yang sangat besar. Menunjukkan beratnya dosa kaitan dengan liwat apa semua. Lepas tu, saya agak berubahlah. Neh, kita sayang umat Islam. Kita tambuh saudara-saudara kita pakat masuk neraka ramai-ramai. Neh. Assalamualaikum. Dah baik ya, Mas ya. Mana usah ni? Aku sebab ikut mu. Eh, kau gamu, pak pak dia.